Guys, kembali lagi di Ada Moto Vlog. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja. Jadi kali ini gue mau touring. Rencananya tuh awalnya tuh mau ke Jogja. Jadi ada 3 motor, satu lagi ada GL. Nah, tapi nanti mereka dua nih nanti misah. Jadi gue tuh sampai Cirebon aja. Ntar nanti dua ini lanjut ke Jogja. Nah, gitu sih guys. Nah, jadi gimana? Gimana? Udah? Ya Allah. Mas mau nge-grab kemana, Mas? Oke. Kita panasin WR, guys. Ini BTW gua ini ya, ganti gear nih. Jadi gua ngorbanin gear Grand 520, kita pakai 428 lagi. Nah, demi kenyamanan biar enggak terlalu gerung. Kurang gede, naikin ke atas. Itu buat apa, Pak? Buat ngobrol, Lil. Oh, buat ngebacot. Kamu nanya? Gila, Asum. Ini grab suluman itu. Bang, pokoknya kalau lebih dari 14 jam, Bang. Enggak ada apa-apa dari Bang. Ini jago ini. Ayo jalan. Yuk, jalan yuk. Harusnya lo cono aja ya. Ayo udahlah. Enggak, kita ini nanti kan kiri. Ntar tunggu itu kita kiri lagi aja. Ini gua habis pasang lampu dorong moto juga ya guys ya. Jadi kalian nanti bisa cekling di atas nih reviewnya. Ini gua pasang satu biji aja, sebelah kanan terang banget dari mantap. Kalau X-Max ada lampu ICR dia, kalau runway itu loh, gila lagi. Oke guys, setelah kita berkumpul di bengkel 43 motor, di sini kita akhirnya udah masuk ke jalan utama yang langsung menuju kota Cirebon. Nah, sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 12.50 menit, yang berarti hari ini sudah hari Senin. Lalu untuk rute yang kita lalui itu seperti ini. Jadi kita berawal dari Bekasi, kita lewat Cikarang, kita lewat Karawang, Mas Kampek, terus Camiang, Pamanukan, Losarang, terus kita lewat Jatibarang, kita nggak lewat Indramayu supaya lebih cepat. Terus kita masuk Palimanan dan akhirnya masuk Cirebon. Nah, tapi kita nggak berhenti di Cirebon, kita memutuskan untuk makan di rumah makan Ajo Tonjong. Itu dia, itu lokasinya itu dekat sama perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah guys. Nah gitu sih kalau untuk rutenya. Dan sedikit informasi ya guys, di GoPro gua ini ternyata mic-nya bermasalah, jadi suaranya itu kurang jelas. Mungkin lain kali gua harus nyoba dulu sebelum nge-record supaya mastiin videonya ada suaranya jelas. Tapi selebihnya enjoy the video guys. Buka. Ngisi bensin dah. Gue bayar debitnya lah. Ini pasti koma-koma nih. Iya, dibotengin. Gear saya kecil sekali guys. Gear sepeda guys. Yoi.
Super juga mas, full. Super isi penuh. Iya penuh. Haus loh motor gua mas ini. Isi 3 liter lebih. Ya. Itu sebelah kiri. Mana oh itu sebelah kanan. Oh sebelah kiri. Ya bolehlah sekalian. Sekalian semuanya. Ini kita 3 plat nomor yang berbeda loh. ZF. Iya. BFZ. Ya kalau sel yang di Pantura buka yang segini ya. Alhamdulillah. Oke, ayo. Ayo Bob, depan Bob. Dan setelah kita ngisi bensin di SPBU Shell, setelah itu kita melanjutkan perjalanan menuju kota Cirebon. Tapi berhubung ini mic-nya nggak jelas, jadi ini gue percepat aja ya guys ya. Ketika kita touring, pasti ada satu kejadian yang unik dan ini adalah salah satu contohnya. Apa keran bensin ya? Coba cek dulu. Yang long besi ya? Ui. Alhamdulillah. Enggak canglong busi doang. Udah ya. Awas tebu masin. Di sini ternyata cangklong businya atau dop businya itu kendor, jadi motornya itu mati. Dan ini kita goyang-goyang sedikit dan motornya langsung hidup. Jadi kita lanjutkan lagi perjalanannya. Kilometer berikutnya berebet lagi. Lupa dikontak.
Yuk, mobil, mobil. Kosong, kosong, kosong. Lanjut lagi. Dan gak lama, begitu lagi. Sampai turun. Kena angin. Kena jalan jelek. Motornya Mas Iin ini masalahnya nggak hilang-hilang, jadi kita nyari minimarket terdekat dulu untuk ngecek masalahnya. BTW, ini kita berhenti di Pusaka Ratu ya, di daerah Subang. Ini tuh dia lokasinya itu dekat Pamanukan, dan ini kira-kira setengah jalan lah sampai ke Cirebon gitu guys. Iya kali ya businya juga. Guys, kita udah rejak long busin, kalian istirahat dulu bentar. Istirahat pertama ya guys ya. Ada motor. Kita ngasuh dulu. Satu lagi di dalam dulu. Lagi belanja. Menu wajib pop mie. Oke guys, kita udah selesai istirahat. Habis makan pop mie tadi. Habis itu kita lanjut lagi. Masih gua sisa 100 km lagi sampai Cirebon. Nah, kebetulan guys setelah kita makan, mungkin karena GoPro-nya gua matiin terus gua nyalain lagi, ini suara mic-nya masuk. Jadi sekarang suaranya kedengeran jelas. Cek bensin. Bensin belum turun, masih aman. Cek, cek. Cek, cek. Oh ya, masuk. Aman, aman, aman. Tadi punya gua matiin. Iya. Iya. Tapi nyambung. Langsung nyambung. Uh-huh. Tinggal gua pencet sekali doang. Hah? Iya, padahal kecil banget loh. Segitu doang ukurannya. Lampunya unyu-unyu. Tapi terang. Mantap. Kita lanjut lagi perjalanan. Wah, adem ya. Mantap nih. Oh, udah jam 3:30. Iya, cepet banget. Tadi kita nyampe 5:30. Ya. Dan gak lama kemudian mati, mati. Bensin ya? Ternyata motornya itu bukan karena dop businya yang kendor, tapi karena keran bensinnya yang mampet. Dan sehabis dibersihin, motornya udah nggak berbet-berbet lagi. Dan semua ternyata dikerjain sama keran bensin. Wah, ada tuh bensinnya. Dan setelah motornya masihin beres, kita lanjutkan sisa perjalanan. Laut ini, iya, udah laut laut. Tapi udah kita udah pinggir laut banget nih, mepet banget nih. Gila, gila. Pas banget ya, dapet nih momennya. Gimana caranya ya, rekaman?
depan gunung apa ya? Gunung apa itu ya? Gila. Dan di sini kita udah masuk ke kota Cirebon dan sekarang kita mau nyari pom bensin dulu untuk ngisi bensin karena motor gue ini juga bensinnya tinggal 1 bar. Terang sekali pemirsa. Cek cek. Ah. Tadi punya gue kematin dulu, gue nyalain lagi, baru bisa connect. Cari-cari lagi dah. Banyak sih warung-warung makan. Itu. Bebas, bebas. Ada dalam. Ada restorannya. Yaudah, yaudah. Lawan arah aja udah. Tuh pinggir. Kita lawan arah di Cirebon. Mantap. Kebiasaan Jakarta dibawa ke Cirebon. Nih Masin, kalau Masin mau kali aja mau ngambil Indomie kan 5 kontainer tuh. Indofood, iya. Tinggal nyebrang doang. Oh iya, masakan Padang. Iya, aduh. Iya. Sudah, yang penting makan. Ini. Ini. Hah? Lah, masa ada suara pada orang gitu. Iya, udah ini aja dah. Ambil dulu sebentar. Oh iya, udah. Jauh-jauh makannya Padang lagi. Oke, mungkin sekian dulu untuk part 1 dari video touring ini. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan video-video baru dari gua. Oke, sekian dari gua. Thank you.